Punyalah makeup kereta cantik-cantik, tapi body kit tak ada. Lemah. Itulah kata-kata yang sering dikatakan oleh orang pada aku. So aku datanglah dekat team Mr. Faiz Car Accessory ni untuk pemasangan body kit. So aku pilih untuk pasang body kit model Gear Up, guys. So kalau korang nak order body kit ni, korang boleh datang dekat Mr. Faiz Car Accessory ni. Ready stock, guys. Ready stock. Korang bagi tahu je warna apa yang korang nak. So proses pemasangan dia pun lebih kurang 5 minit untuk belah depan. Korang tengok dah siap. Jom kita pergi dekat part belakang pula. Dekat part belakang ni agak complicated sikit. Sampai 3 orang yang pasang dekat belakang ni. Kalau korang nak tahu, toke dia sekali. Mr. Faiz ni datang join pasang sekali body kit dekat kereta aku. So kita berbalik semula pada proses pemasangan. And then aku ambil sekali spoiler TRD V2. Makin menjadi-jadilah kereta aku lepas ni. So first dia ukur dulu kedudukan. And then aku pilih untuk tebuk bonet, guys. Part sini depends pada korang. Korang nak tebuk ataupun korang nak double tape terpulang pada korang. So aku pilih untuk tebuk untuk mengukuhkan kedudukan spoiler tu. So memandangkan kereta aku pun dah nak siap, dekat belah depan ni aku tambah juga honeycomb grill. Untuk belakang ni dia masih lagi setting. So belakang pun dah siap, untuk belah depan pun dah siap. So kepada korang yang nak pasang body kit dekat Mr. Faiz Car Accessory ni, ready stock, guys. Korang terus je bagi tahu dia, direct bagi tahu dia model apa yang korang nak, warna apa yang korang nak. Korang terus datang pasang and stay tune untuk video seterusnya.